Pemudik motor akan kembali mendominasi arus mudik tahun ini. Bahkan jumlah pemudik menggunakan motor diperkirakan akan meningkat 10%. Polisi pun menghimbau agar pemudik jangan menggunakan sepeda motor untuk pulang kampung karena resiko kecelakaan yang sangat besar. Tahun 2012 jumlah pemudik motor yang akan meninggalkan ibu kota Jakarta menuju kampung halamannya di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur akan meningkat 10%. Selama arus mudik, pemudik sepeda motor memang menjadi perhatian serius. Tercatat tahun 2010 hingga 2011, angka kecelakaan selama arus mudik meningkat 30,58% dengan jumlah korban luka berat meningkat hampir 18%. Sebagian besar angka kecelakaan ini disumbang dari pemudik dengan menggunakan sepeda motor. Untuk meredam angka kecelakaan, Mabes Polri akan menjalankan operasi ketupat. 75% kalau kecelakaan tadi mulai dari 2010, 2011 itu adalah didominasi oleh angkutan sepeda motor. Menghadapi seperti ini tentunya, langkah-langkah yang kita lakukan tetap melakukan langkah-langkah preventif, di mana kita himbau untuk tidak menggunakan sepeda motor. Operasi ketupat ini akan dilakukan berdasarkan daerah prioritas. 10 Kapolda, yakni Polda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Bali, DIY, Lampung, Sumatera Selatan, serta Sulawesi Selatan menjadi pelaksana operasi ini. Miladi Mah, Christopher Nove, Jakarta.